di kelas bahasa Inggris sama Miss Fani ada belajar membaca. Di sini Miss Fani ada 5 gambar yang dalam sehari-hari kalian sering lihat. Yuk kita lihat dulu. Yang pertama ada buku. Book. Anjing. Dog. Buah apel. Apple. Telur. Egg. Mobil. Car. Ada tambahan berikutnya yaitu kata penegasan kepunyaan. Di mana punyaku kita pakai my. Ini adalah this is. Kalau itu that is. Dan kita akan melihat contoh membaca. Langsung ya di halaman yang pertama, gambar nomor 1. This is my book. Jadi anak-anak akan baca, this is my book. This is my dog. This is my apple. This is my egg. This is my car. Itu contoh cara membacanya. Jadi, benda, hewan, lokasi, kalian bisa pakai it. Kalau diganti menjadi subject pronoun. Tapi karena ini jaraknya dekat, kalian akan menggunakan this. He, she, it menggunakan is. Kata bantunya. Anak-anak bisa latihan lagi untuk membaca contoh-contoh kalimat yang sudah Miss beritahu. Selamat mencoba.